Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rizkinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar BTS Ikatan Cinta, khususnya pemeran utamanya guys, siapa lagi kalau bukan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Kali ini ada sedikit berita yang sangat mengejutkan datangnya dari pemeran Aldebaran, yaitu Arya Saloka, yang dimana pemeran Aldebaran tersebut memberikan suatu ungkapan yang cukup mengejutkan, yang dimana dirinya mengakui akan terus mendampingi Amanda Manopo nih guys. Nah guys, sebelum lanjut ke dalam topik pembahasannya, alangkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama jikalau channel ini mengupload video terbaru seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka setiap harinya. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Lagi dan lagi pemeran Aldebaran memberikan pengakuan yang sangat mengejutkan, yang dimana kali ini pengakuannya cukup mengejutkan sekali nih guys, yang dimana pemeran Aldebaran tersebut mengakui dirinya siap mendampingi Amanda Manopo sampai sinetron Ikatan Cinta selesai. Bahkan jikalau ada yang menyakiti Amanda Manopo, Arya Saloka siap turun tangan untuk mencari pelakunya tersebut nih guys. Karena Arya Saloka mengakui Amanda Manopo sudah dianggap seperti keluarganya sendiri, dikarenakan di dalam sinetron Ikatan Cinta saja Amanda Manopo dan Arya Saloka sudah nampak seperti keluarga yang sah dan nampak seperti keluarga di dunia nyata. Tentu saja membuat pemeran Aldebaran tersebut, dirinya sangat ingin menjaga Amanda Manopo selama dirinya masih bisa bertanggung jawab. Menurut Arya Saloka, Amanda Manopo lah yang sudah membuat saya sampai sekarang. Tentu saja saya sangat berhutang budi kepada Amanda Manopo. Nah guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Jangan lupa untuk terus saksikan kabar terbaru dan terupdate-nya dari channel ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.